Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah, berada di mana saja di atas muka bumi ini. So bersama dengan saya Cikgu Rashdan dan juga Pusat Tuition Terata Ilmu PTTI. So hari ini cikgu nak share dalam sharing ilmu kita pada hari ini topik physics. So seperti pada minggu-minggu yang lepas, so cikgu ada buat topik ni, topik tu, so topik tu bersepah-sepah. So saya suka buat bersepah-sepah supaya semua bersepah. Alright, bukan macam tu. Maksudnya adalah saya nak awak faham setiap benda yang contoh soalan bagi tahu sebenarnya ada yang ikut topik, ada yang tak ikut topik. Alright, so jadinya jom mari kita tengok apa yang cikgu nak sharekan hari ni. So hari ini saya nak pergi kepada basic concept of kinematics. So di mana untuk kinematics bahawa kita pernah tahu tentang laju, halaju kan, percutan, persamaan linear, graf linear dan sebagainya. So jadinya apa benda yang saya cakap ni, saya rasa semua dalam tahap sekarang ni saya rasa semua dah belajar. Kalau yang form 4 dah belajar, yang form 5 apa tak lagi, cuma ingat tak ingat je kan. So saya nak bagi awak satu je soalan, cuba kita tengok kita boleh jawab ke tak. Okay now, so tolong saya ni soalan ni eh. Alright now. So soalan ni berbentuk macam ni. Alright. Sebuah bot okay, bergerak ke arah utara okay, sejauh 12 km. Kemudian okay, bot itu menukarkan arah gerakannya ke timur sejauh 8 km. Okey, dan kemudian okey, bot itu bergerak ke arah selatan sejauh sejauh 6 km. Alright. Soalan pertama, hitung sesaran bot itu. Okey. Yang kedua, hitung halaju purata dalam ms-1 jika okey, jumlah masa perjalanan ialah 30 minit. Cuba try. So ni kita punya penyelesaian lah. Alright, ni kita punya penyelesaian. Alright, so minta off. Okay. Cuba try. Okay, salin dulu. Okay, sebuah bot bergerak. Okay. So sebuah bot bergerak ke arah utara sejauh sejauh 12 km dan kemudian bot itu menukarkan arah gerakannya ke timur sejauh 8 km dan kemudian bot itu bergerak ke arah selatan sejauh 6 km. So hitung sesaran bot itu as well as you have to find the velocity of the bot ataupun average velocity, halaju purata is average velocity dalam ms-1 jika jumlah perjalanan dia adalah 30 minit. Alright now, so what is the first step that you have to do adalah kamu kena lukis dia punya gerakan dia. Alright, lukisan ataupun kita buat sketching of dia punya gerakan. Kalau tak, kita tak tahu apa yang kita nak buat. Okay, benda pertama adalah dia bergerak ke arah utara sejauh 12 km. So maksudnya dia bergerak macam ni lah, lebih kurang. Lebih kurang ni lah, kita fikir bodoh-bodoh ni lah. Alright. So maksudnya dia bergerak So dia bergerak ke sini. So dia bergerak ke sini sejauh 12 km.
So bergerak ke arah utara sejauh 12 km. Alright. So dia bergerak ke arah utara sejauh 12 km dan menukarkan arah gerakannya ke timur. So utara, selatan, timur. So timur dia bergerak sejauh 8 km. Okey, 8 km. Dan kemudian buat itu bergerak ke arah selatan sejauh 6 km. So bergerak ke selatan sejauh 6 km. So bergerak ke sini 6 km dan this is will be the final. So this is your A point and this one will be your B point. Lebih kurang 6 km. Hitung sasaran. Sasaran adalah jarak yang terpendek yang dilalui oleh boat tu lah. So ini adalah kita punya sasaran. Right? So nak tahu sasaran kita, kita guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras lah. Right? So jadi nak guna teorem Pythagoras is very simple. Oh, sorry. So ini kita punya teorem Pythagoras. Okay? So ianya dekat sini tinggi kita is 8 km. So sini 12, sini 6. Obviously sini adalah 6 km. So jadinya macam ni kita nak buat. Kita guna teorem. So kita akan dapat panjang sini A kepada B ni. Sasaran kita adalah untuk soalan nombor 1 sasaran kita adalah 8 square plus 6 square. Dan kita punca. So kita akan dapat 64 plus 36. Dan kita punca. So kita akan dapat 100 punca dan kita akan dapat 10 kilometer. So adakah ini jawapan kita? Belum lagi sebab kena faham bahawa sasaran merupakan salah satu kuantiti vektor. Bila cerita pasal kuantiti vektor, kita kena cari dia punya arah. So arah dalam bentuk theta atau dalam bentuk sudut. So nak cari kita punya arah theta sama dengan kita pakai inverse tangent. Tangent maksudnya adalah tentang bahagi dengan sebelah. So 8 bahagi dengan 6. So kalau kamu ada kalkulator sekarang kat rumah, tolong kirakan untuk saya berapakah jawapan yang awak dapat. Alright. Cuba kira sekarang. Lebih kurang dalam 53 point. Lebih kurang lah. Lebih kurang dalam 53.13 dah darjah. So maksudnya dia akan pusing sejauh 53.31 darjah dan dia straight and then lepas tu dia akan sampai dekat dia punya destinasi selepas dia bergerak sejauh 10 km. Okay, now kita pergi kepada soalan yang kedua. So soalan kedua menyatakan bahawa hitung hal laju purata dalam ms negatif 1 jika jumlah masa perjalanan dia adalah 30 minit. So laju purata, apa formula laju purata? So laju purata, formula kita adalah sama dengan jumlah jarak okey per dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak kita berapa? Sorry, laju purata adalah jumlah sasaran lah, ataupun sasaran. So sasaran yang kita dapat tadi 10 km dah betul lah. So per dengan jumlah masa kita adalah 30 minit. Tapi dia nak jawapan kita dalam ms negatif 1. So jadinya saya tukarkan kilometer kepada meter, saya darab dengan 1000 ton. Okey, 30 minit. So nak tukarkan kepada saat, saya darab dengan 60. So saya akan dapat 10000 per dengan 6 12 18 00 12 12. So berapa jawapannya ni? So berapa jawapan dia? Okey. So berapa jawapan dia? Cuba kira kan. Kita cuba kira 6 12 18 10000 114. So kita akan dapat 5.56. So lebih kurang lah. So lebih kurang kita akan dapat 5.56 ms berkisar. Okay. So soalan looks very very simple. Tapi saya percaya kadang-kadang ialah manusia, bukannya kita nampak dan bukan kita perasan pun apa yang berlaku. Alright. Ataupun kita tak ingat. So jadinya perlu diingat bila kalau menceritakan sasaran, sasaran merupakan salah satu quantity vector. So bila cerita pasal quantity vector, dia mesti kena ada magnitude dan juga arah. So this one will be your magnitude, this one will be your arah. Saya tulislah kalau awak tak perasan. So ni namanya adalah magnitude. Magnitude tu adalah satu ni nilai magnitude dan ni kita punya arah. Kerana semua ni adalah quantity vector.
Dan lepas tu, barulah boleh kita jawab soalan apa yang dia nak lah. So, dalam so, misal kata dekat dalam kita punya explanation dalam physics. So, saya sangat-sangat appreciate ataupun saya sangat menghargai dan juga saya sangat menyokong kalau saya kata kamu menghafaz sendiri formula yang ada. Formula fizik ni banyak sebenarnya. Alright? So, nantilah saya akan share sedikit sebanyak apa formula yang penting. Salah satu formula yang saya tunjuk kat sini adalah laju purata. Alright, so kalau kamu rasa video ni sangat bagus untuk awak dan video ni kalau kamu rasa ianya membantu awak dalam fizik, saya rasa tak salah kalau kamu sharekan video ni dekat orang lain. Sebab kalau lagi banyak kita kongsi, lagi banyak kita dapat, right? Dan dalam pada masa yang sama, saya nak mengajak kalau kamu belum lagi register ataupun belum lagi masuk kat dalam grup kuasai A plus sign tulen, so saya mengharapkan awak masuk dan kita ada banyak lagi video-video dekat dalam. Alright. Boleh ajak orang-orang lain lagi lah. Alright. So, terima kasih banyak perkongsian kita dalam grup kita ni. Alright. So, itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan, pada hari dan waktu yang sama, tarikh yang berlainan. Alright. Pada topik yang lebih lagi lah, insyaAllah. Alright. Kita awal tahun ni biasa kita buat kukul sikit. Nanti nak exam siang tau. Alright. Thank you very much. Assalamualaikum. Goodbye.